friction wears them out and causes them to overheat. To reduce friction and remove heat, cars use a lubrication system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi viewers di Kaden Arahin Channel. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa lagi ya pada sesi training basic mekanik ya sahabat-sahabat sekalian. Kemarin kita sudah bahas cooling system dan juga air intake dan exhaust system. Nah, sekarang kita masuk lagi nih sahabat-sahabat sekalian ke sistem pelumasan atau engine lubrication system ya. Nah, ini sangat-sangat kritikal sekali sistemnya, maka dari itu mohon disimak sampai habis ya sahabat-sahabat sekalian. Ya sahabat-sahabat sekalian, sistem pelumasan pada engine ya, semua jenis engine ini adalah sangat-sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita kemarin membahas terkait air intake system ya, itu adalah untuk penyokong pembakaran di dalam ruang bakar. Kemudian ada cooling system. Cooling system itu juga sebagai safety di dalam sistem engine ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini juga sistem pelumasan ya sebagai safety juga hampir sama seperti cooling system ya sahabat-sahabat sekalian. Akan tetapi peran daripada sistem pelumasan ini dampaknya itu jauh melebihi cooling system atau sistem pendinginan ya sahabat-sahabat sekalian, karena jika terjadi kegagalan pada lubrication system atau sistem pelumasan pada engine kita, maka sudah pasti sahabat-sahabat sekalian engine kita pasti akan rontok, ngejam ya, bikin jendela ya, dan masih banyak yang lainnya yang mana kerusakannya itu langsung berakibat telak dan cepat ya. Hanya hitungan detik saja engine kita sudah bisa dipastikan rusak sama-sama sekalian, bisa dipastikan rontok ya. Itu kalau sistem pelumasan. Nah, kalau sistem pendinginan ya, kerusakan pada sistem pendinginan itu dia memiliki efek yang jangka panjang ya sama-sama sekalian. Jadi semuanya penting, akan tetapi peran daripada sistem pelumasan itu yang paling satu ya, bisa dikatakan dia adalah kategori critical one di engine diesel kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya punya pengalaman dulu waktu menjadi mekanik ya. Jadi ada seorang operator yang melaporkan ya, engine oil pressure itu warning ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada indikator warning engine oil pressure ya. Dia melapor ya, masih dalam kondisi mengoperasikan unitnya. Kemudian dia langsung bergegas untuk memarkir unit tersebut kurang lebih 30 meter dari pada saat warningnya muncul sahabat-sahabat sekalian. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah selesai memarkir dengan rapi si unit kita ini sahabat-sahabat sekalian, dimatikan engine-nya, setelah kami datang kita mau nyetar lagi ya, ternyata udah nggak bisa di start lagi sahabat-sahabat sekalian, udah ngejam ya. Jadi dia hanya hitungan detik aja ya sahabat-sahabat sekalian ketika terjadi kegagalan pada sistem lubrikasi kita ini sahabat-sahabat sekalian ya. Kita langsung saja ke sistem lubrikasi ya pada engine diesel khususnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang saya tampilkan di layar itu adalah skema daripada sirkulasi oli engine pada engine diesel kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu nanti akan kita bahas satu persatu komponennya ya, yang pada intinya itu berasal dari oil pan, kemudian ada oil pump ya atau pompa oli, kemudian ada oil cooler, kemudian ada oil filter, dan kemudian dia masuk ke galeri engine ya untuk melumasi segala sesuatu komponen yang ada di dalam engine ya.
tidak ada yang terlepas dari pelumasan engine di dalam engine kita sama-sama sekalian. Ya, komponen pertama ya, yang sama-sama kita ketahui adalah oil pan ya sama-sama sekalian, atau bisa juga disebut dengan coulter ya, itu kalau di motor-motor atau di bengkel-bengkel. Nah, oil pan ini fungsinya adalah menampung oli ya sama-sama sekalian, yang nantinya oli ini akan disuplai ke sistem pelumasan ke seluruh engine sama-sama sekalian. Jadi ini sangat penting sekali, dan yang kritikal adalah di oil pan ini harapannya tidak ada rembesan ya atau kebocoran, karena kalau ada kebocoran di oil pan fatal sama-sama sekalian ya, oli kita bisa habis, engine kita bisa ngejam. Kemudian selanjutnya komponen yang kedua ya adalah suction bell atau inlet screen sama-sama sekalian. Jadi ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran besar ya sama-sama sekalian, agar partikel-partikel yang besar itu tidak masuk ke sirkulasi oli sama-sama sekalian. Nah, dia dihisap kemudian oleh oil pump ya untuk disirkulasikan ke seluruh sistem pada engine sama-sama sekalian ya. Jadi oil pump atau pompa oli ini adalah fungsinya untuk memompa oli atau mensirkulasikan oli ya, dengan tujuan untuk melumasi semua bagian daripada engine. Nah, di dalam oil pump ya itu ada yang namanya relief valve ya sama-sama sekalian. Jadi relief valve ini adalah fungsinya untuk membatasi pressure ketika terjadi pressure maksimum pada sistem lubrikasi kita sama-sama sekalian. Jadi kalau misalnya maksimumnya dari 70 PSI ya, maka si relief valve inilah yang akan melakukan kompensasi ya. Jadi di drain si oli yang berlebih itu ke tangki lagi sama-sama sekalian. Jadi pressure-nya akan tetap dia di sesuai dengan spesifikasi yang ada. Ya, biasanya dia di angka kisaran di 60 PSI ya sama-sama sekalian. Kemudian selanjutnya setelah dari oil pump, kemudian dia masuk si oli kita nih ke oil cooler terlebih dahulu sama-sama sekalian. Nah, jadi kita bisa lihat di sana ya. Di dalam oil cooler ini oli didinginkan oleh coolant atau air pendingin sama-sama sekalian. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di cooling system, coolantnya itu masuk ke pipa-pipa yang ada di dalam oil cooler sama-sama sekalian. Nah, sedangkan untuk olinya itu dia di luar daripada pipa. Nah, itu kalau di Caterpillar sama-sama sekalian. Tapi kalau di Komatsu berbeda, ya. Kalau di Komatsu itu kebalikannya sama-sama sekalian. Jadi si olinya itu masuk ke dalam pipa, ya, pipa oil cooler. Nah, si airnya itu mengalir di luar daripada pipa oil cooler sama-sama sekalian ya. Jadi ada sedikit perbedaan pada konstruksi daripada oil cooler milik Caterpillar dan milik Komatsu ya sama-sama sekalian. Nah, di sini oli engine itu didinginkan ya oleh coolant agar lebih maksimal lagi untuk melumasi, karena oli yang terlalu panas itu bisa dipastikan dia relatif lebih encer sama-sama sekalian. Kalau oli itu sudah encer ya, pelumasannya sudah tidak maksimal lagi ya, karena yang namanya oli dia harus relatif lebih kental ya untuk bisa melumasi dengan sangat sempurna sama-sama sekalian. Nah, di oil cooler ini terdapat yang namanya saluran yang namanya bypass valve sama-sama sekalian. Jadi ketika terjadi ngeblok sirkulasi oli pada oil cooler ya, maka oli yang disuplai oleh oil pump itu akan masuk ke bypass valve untuk melanjutkan sirkulasinya langsung ke oil filter sama-sama sekalian ya. Tapi umumnya di engine-engine kita itu ya sahabat-sahabat sekalian, itu memiliki safety device ya, berupa dia sensor. Jadi kalau olinya itu udah melalui bypass, dia akan ada warning sahabat-sahabat sekalian, atau ada peringatan di monitor ya. Jadi, oh ternyata oil cooler kita ini udah ngeblok sahabat-sahabat sekalian. Tapi itu sebenarnya jangan terjadi. Dan selanjutnya, sirkulasi oli itu akan memasuki oil filter sama-sama sekalian ya. Jadi
Di sini fungsinya adalah untuk menyaring baik itu partikel besar maupun partikel kecil. Walaupun tadi di suction bell atau inlet screen itu udah disaring, tapi akan disaring lebih maksimal lagi di filter oli ya sahabat-sahabat sekalian. Di sini di filter oli ini juga ada yang namanya bypass valve ya, karena oli filter itu dia relatif lebih sering terjadi ngeblok ya sahabat-sahabat sekalian, karena memang tugasnya adalah memfilter, menyaring kotoran. Ketika kotorannya itu udah penuh di oil filter kita ini dan oil filternya nggak pernah diganti ya sahabat-sahabat sekalian, tidak pernah dilakukan servis, nah bisa dipastikan sirkulasinya akan ngeblok di oli engine, dan sudah pasti sahabat-sahabat sekalian akan ada warning engine atau peringatan untuk segera dilakukan servis ya sahabat-sahabat sekalian. Nah sahabat-sahabat sekalian, setelah dari oil filter ya, oli bersirkulasi itu ke dalam engine block, kemudian ke turbo, kemudian dia juga nanti akan ke cylinder head sahabat-sahabat sekalian. Jadi semua bagian dalam engine itu akan dilumasi oleh lubrikasi sistem kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, itu di engine block itu ada oil passage atau oil gallery yang mana nanti dia akan membagi, ada yang ke cylinder block, kemudian ada yang ke turbo sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang dari cylinder block ya sahabat-sahabat sekalian, dia tugas utamanya adalah untuk melumasi bagian crankshaft area sahabat-sahabat sekalian, dan juga di bagian gear train assembly sahabat-sahabat sekalian. Nah ini ada yang ke turbo juga ya, untuk pelumasan turbo, karena turbo ini putarannya sangat tinggi, bisa mencapai 150.000 RPM, maka dia wajib dilumasi sahabat-sahabat sekalian. Sebagian dia akan dialirkan ke oil passage, itu memasuki bearing journal ya, dudukan daripada crankshaft. Nah di crankshaft itu ada lubang-lubang oil passage ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana nanti itu akan melumasi pergerakan daripada connecting rod dengan crankshaft sahabat-sahabat sekalian. Jadi selain si crankshaft ini mendapatkan pelumasan secara rendam karena dia letaknya itu ada di oil pan ya, dia juga dilumasi secara pressure sahabat-sahabat sekalian ya. Nah pressure-nya itu dia dari dalam, jadi luar dan dalam si connecting rod dengan crankshaft kita ini akan dilumasi, karena dia adalah bagian yang paling sibuk dan paling membutuhkan pelumasan sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi tidak boleh ada low pelumasan di sini ya, atau lack of lubrikan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, selain daripada dia ke crankshaft, si sirkulasi oli ini juga dia melumasi bagian bawah daripada piston sahabat-sahabat sekalian. Nah itu dia masuk ke komponen yang namanya piston cooling jet ya. Dia tugasnya adalah melumasi bagian bawah daripada piston kita sahabat-sahabat sekalian. Jadi kan di bawah piston itu ada piston pin bore ya sahabat-sahabat sekalian. Itu ada pin dan ada connecting rod di sana. Nah, itu juga dilumasi oleh piston cooling jet kita ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia menyembur atau menyemprot ya sahabat-sahabat sekalian sampai ke bagian bawah piston, dan juga dia melumasi dinding-dinding cylinder liner kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ada juga di engine block kita itu saluran pelumasan itu yang ke valve lifter dan camshaft sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ada saluran yang ke valve lifter, pergerakan valve lifter dan camshaft itu wajib pelumasan juga sahabat-sahabat sekalian. Karena kalau nggak pelumasan dia akan scratch ya, udah pasti akan rontok juga ya kan. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada juga pelumasan itu yang ke cylinder head sahabat-sahabat sekalian, karena bagian rocker shaft itu wajib dilumasi sahabat-sahabat sekalian ya. Di rocker shaft itu kan ada lubangnya sahabat-sahabat sekalian. Jadi di lubangnya itu juga tersalurkan aliran oli sahabat-sahabat sekalian untuk melumasi area rocker arm, kemudian valve ya. Oli akan sampai ke cylinder head sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, itu ada komponen yang namanya crankcase breather ya. Nah, crankcase breather ini sangat penting sekali ya sahabat-sahabat sekalian, karena dia fungsinya adalah sebagai pernafasan di dalam engine kita sahabat-sahabat sekalian. Di dalam engine crankcase ya, itu juga harus ada pressure yang cukup. Nah, tujuannya untuk apa? Pressure yang cukup ini adalah
dengan tujuan untuk mengangkat partikel-partikel oli yang ada di oil pan, ya, crankcase itu naik ke atas, sahabat-sahabat sekalian. Dan crankcase pressure ini tidak boleh nol, ya, dia harus ada pressure-nya, walaupun tidak boleh terlalu besar, agar semua bagian daripada bilik-bilik engine, ruangan-ruangan di dalam engine, baik itu di depan, di atas, ya, itu semuanya terlumasi dengan partikel-partikel oli yang dihantarkan oleh crankcase pressure, ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi di dalam engine kita itu ada suatu pressure kecil yang diizinkan, ya, ini yang tujuannya untuk melumasi semua bagian daripada engine dengan partikel-partikel oli yang diantarkan oleh crankcase pressure, ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, crankcase pressure ini atau crankcase boba, ya, itu tidak boleh berlebihan sahabat-sahabat sekalian. Karena kalau berlebihan, indikasinya adalah ring piston kita itu udah aus, ya. Maka dia menyebabkan kompresi yang bocor ke ruang crankcase kita di engine sahabat-sahabat sekalian. Nah, biasanya dia akan keluar ke crankcase bleeder ini sahabat-sahabat sekalian, ya. Gasnya itu akan keluar. Nah, itulah yang disebut dengan ngowos. Nah, perlu diketahui juga crankcase pressure juga nggak boleh berlebihan, ya. Biasanya dikarenakan crankcase bleeder kita itu ngeblok, itu efeknya bisa merusak front seal kita sahabat-sahabat sekalian, ya, atau seal crankshaft itu biasanya akan bocor di situ sahabat-sahabat sekalian. Jadi pastikan bleeder kita itu selalu dibersihkan pada saat servis sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Diki Aden Arayan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.